محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الكيس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت. Yang saya hormati, saya kasihi sekalian asatiz yang ada pada malam ini, yang saya sayangi dan saya hormati sekalian muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas ketentuan yang baik daripada Allah pada malam ini untuk kita. Kesempatan untuk buat baik ini sebenarnya Allah telah berikan kepada kita banyak kali dalam umur kita. Peluang, ruang yang Allah beri kepada kita, ada kalanya kita ambil dan kita gunakan untuk berbuat baik. Ada kalanya peluang, ruang, kesempatan itu kita sia-siakan. Lalu masa itu kita tidak ambil untuk kita menjadikan suatu amal saleh kita. Maka pada ketika itulah orang yang saleh, orang yang beriman kepada Allah, menjadikan perkara yang dia telah sia-siakan pada umurnya itu satu penyesalan yang besar. Kenapa ia perlu menyesal? Kerana ataupun tempat penyesalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dunia, sampai di akhirat maka penyesalan itu dipakai. Masa yang kita berikan pada kehidupan kita, kita tak boleh berpatah balik, kita tak boleh nak kutip balik, kita tak boleh nak ambil balik, kerana itu kesilapan kita. Yang paling malangnya, kita menyedari dan mengakui kesilapan kita. Walaupun umur kita berada pada penghujung masa dan penghujung zaman, walaupun badan kita tak sekuat seperti mana muda kita, walaupun pandangan kita tidak sejelas semasa kita remaja, walaupun kekuatan tubuh badan kita, kaki kita yang kuat, tangan kita yang kuat, badan kita yang kuat, yang pernah Allah kurniakan kepada kita pada suatu masa dulu, telah hilang pada hari ini. Walaupun pendengaran kita suatu masa dulu terlalu jelas, sekarang telah mula berkurang. Jika kita tidak merasakan penyesalan atas apa yang kita telah lakukan, perkara yang kita telah sia-siakan, maka ia adalah satu kesilapan dan kesalahan yang besar di dalam hidup kita. Hari ini Allah berikan kepada kita nikmat ini.
kita boleh berada di dalam rumah Allah bukan sebabkan kesihatan kita. Saya akui dan tuan-tuan akui, kita yang hadir pada malam ini majoriti dalam keadaan orang yang tidak sihat. Kita ada macam-macam penyakit yang kita rasakan yang tidak orang ketahuinya. Tetapi Allah telah memberikan kita kekuatan untuk hadir di dalam rumah Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk buat baik sebagai penebus kesilapan kita pada waktu dulu, sebagai atas apa yang telah kita buat. Cuma yang saya dan tuan-tuan perlu, apakah masa dan peluang yang kita ada hari ini cukup untuk mengkifarahkan seluruh kesilapan kita? Kita jangan melihat dahulu akan rahmat Allah. Kita lihat diri kita. Yang tahu salah kita, kita. Yang tahu silap kita, kita. Yang tahu macam mana hai kita, hidup kita, pribadi kita adalah kita. Dan kita tidak mampu menipu diri kita sendiri. Cuma kita kena berfikir, apakah masa yang ada pada kita ini cukup untuk aku menembus segala kesilapan dan kesalahan sebelum sampai masanya kita akan tunduk dengan Allah, kita akan patuh dengan Allah, walaupun kita tidak suka perkara itu. Tetapi masa untuk kita memberi alasan, masa itu telah habis. Sebab itu ketika kita meminta kepada Allah, farji'na na'mal saliha, kembalikan kami ya Allah, kami tidak berbuat amal saleh, inna muqinun, maka permintaan kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab masa itu telah habis, kesempatan itu telah habis, ruang itu telah habis, kita telah mempersia-siakan ruang dan peluang itu. Sekian yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, saya sebenarnya tak tahu nak cakap apa. Saya lepas pasal tadi, saya fikir apa yang saya nak ingatkan diri saya sendiri. Saya tengok tajuk yang ni, saya rasa tak kena kat saya. Tengok tajuk yang ni, saya kata tak kena juga. Akhirnya saya teringat tentang syair Imam Syafi'i dalam masalah ilmu. Apa kata Imam Syafi'i pada syairnya, saudaraku, dia kata, akhi, lan tanalul lan tanal ilma illa bisittatin. Sekali-kali kau akan dapat ilmu melainkan dengan 6 syarat ini. Kenapa kita kena ada ilmu? Sebenarnya saya dengar, tuan-tuan dengar, semua orang dengar di sini, mengaji ini, Nabi kata menuntut ilmu ini fardu ain atas setiap-tiap orang Islam yang laki-laki dan Islam perempuan. Wajib mengaji ini sama macam wajib saya. Barang yang berhubung pada yang wajib, dia jadi wajib. Cuma saya kena tanya dari saya, tuan-tuan tanyalah dari tuan-tuan. Bila kita mula sungguh cari ilmu ni? Kalau kita jawab, saya mula bersungguh
duk cari ilmu ni umur 40. Bagaimana daripada umur 40 sampai umur 15? Berapa tahun dah kita tinggal menuntut ilmu? Berapa tahun dah kita meninggalkan kewajiban menuntut ilmu yang orang lain tak tahu, tapi Allah tahu. Yang orang lain tak kira, tapi Allah kira akan masa dan umur yang telah kita tinggalkan kewajipan-kewajipan ini. Macam mana kita nak beritahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Satu masa Allah akan tanya kita, wahai Ahmad Rizam bin Ghazali, daripada umur hang 15 tahun sehingga 40 tahun hang telah meninggalkan kewajipan menuntut ilmu, hang buat apa? Hang cari apa? Hang pergi mana? Kita nak jawab apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menidakkan kesalahan itu? Jika kita tidak boleh berikan jawapan itu, maka kita akan berada di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bayar kesalahan itu dengan api neraka Allah yang tidak ada satu makhluk pun mampu untuk berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis yang sombong dan tidak mahu mengaku kesalahannya di hadapan Allah, dia sendiri pun tak mampu untuk menghadapi azab neraka Allah. Tuan, saya akan pergi sana. Tuan juga akan pergi sana. Saya akan pergi tengok neraka itu. Akan pergi tengok. Tuan juga sampai masa akan pergi tengok neraka itu. Akan pergi tengok syurga. Sama ada sewaktu kita sampai di tempat tersebut, kita akan berterusan menangis di hadapan Allah, atau kita akan terus tersenyum. Kerana isi ahli syurga itu, dia akan dapat mencium bau syurga ratusan tahun sebelum daripada ia masuk ke dalam syurga. Sebab itu saya kena muhasabah diri saya. Tuan-tuan kena muhasabah diri tuan-tuan. Imam Syafi'i kata taubat ni wajib secara tafsir, bukan secara iman. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Bila saya menangis sebab saya telah meninggalkan menuntut ilmu, kewajipan menuntut ilmu. Bila tuan-tuan pernah rasa bersalah dan menangis di hadapan Allah, kita telah meninggalkan wajib kita pernah menangis kerana kita tinggal sembahyang. Kita pernah menangis kerana kita tinggal puasa. Tapi bila kita menangis dan menyesal kepada Allah, kita meninggalkan kewajipan menunaikan. Bila kita pernah menangis kerana kita masih lagi berbuat dosa kesombongan di dalam hati-hati kita. Bila kita pernah menangis kerana kita melakukan dosa mengumpat tidak berhenti sampai umur tua, sampai umur hampir kepada kematian, kita masih suka dan seronok kepada kejahatan. Kita tak pernah pun membenci diri kita kerana kita masih
tidak boleh menjadi orang yang baik. Jika kita masih lagi menyukai kejahatan sehingga saat ini, jika kita masih lagi redha dengan diri kita dan kejahatan ini, kejahatan membuka aib orang lain, kejahatan hasad dengki, kejahatan kesombongan, kejahatan ujub, kejahatan yang bermacam-macam yang Allah tidak redha dan kita tidak membenci diri kita, apakah besok di yaumil akhirah kita akan berada pada tempat yang baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata, mau tak aku bagi tahu ke hangpa semua secara tafsir keterangannya? Dan apa khabar? Pertama, Imam Syafi'i, syarat nak menuntut ilmu, syarat nak dapat ilmu, kata dia, iaitu cerdik, akal yang cerdik, akal yang bijak, kita kata hati terang. Tuan-tuan, kenapa kita perlu hati yang terang dalam ilmu? Kerana ilmu ni ada tiga kemegahannya. Ilmu ni ada tiga kurniaannya. Pertama, kata ulama, ketinggian. Orang yang ada ilmu, makin banyak ilmu dia, makin tinggi tempat dia pada sisi. Semakin kita ilmu, tuan-tuan, semakin kita dekat kepada Allah. Inilah tempat ahli ilmu. Allah bagi ada ilmu, akan ketinggian ilmu yang disebut di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, kalau ilmu yang ada pada kita tak menjadikan tempat kita tinggi pada Allah, jaga-jaga tuan-tuan. Ilmu yang ada pada kita, kita tak boleh dekat dengan Allah, jaga-jaga tuan-tuan. Ilmu yang ada pada kita, kita tak boleh rasa seronok dengan Allah, jaga-jaga tuan-tuan. Saya nak tanya diri saya sendiri, ilmu yang ada kita ni boleh tak buat kita seronok dengan Allah? Kita duduk dalam rumah Allah ni, kita rasa senang tuan-tuan. Lama mana kita boleh duduk dalam rumah Allah ni? Kita berzikir senang dah. Kita baca Quran tu senang dah. Kita sembahyang malam tu senang dah. Kita sembahyang lima waktu tu senang dah. Kita buat kerja agama ni seronok dah. Ataupun kita tak rasa seronok, kita rasa bosan. Kita duduk dalam rumah Allah, kita rasa bosan. Kita berzikir sebut nama Allah, kita rasa bosan. Kita baca Quran, kita rasa bosan. Kita buat baik, kita rasa bosan. Kita buat kerja agama, kita rasa bosan. Maka kita kena tanya diri kita, jika hidup ini aku merasa bosan dengan Allah, apakah aku ini boleh
dan layak untuk aku masuk ke dalam syurga Allah. Hidup ni pun kita tak suka dengan Allah, boleh tak kita masuk syurga? Kalau dalam hidup ni kita tak suka dengan Quran, boleh tak kita masuk syurga? Kalau dalam hidup ni kita sendiri tak suka untuk berzikir kepada Allah, bolehkah kita masuk syurga? Kalau dalam hidup ni kita nak sembahyang pun tak suka, boleh tak kita masuk syurga Allah? Tuan-tuan, malam ni satu rejab, tak lama lagi kita akan buat ceramah Isra' Mikraj. Isra' Mikraj ni tentang cerita sembahyang, tentang ibadat yang paling istimewa, ibadat yang Nabi dan Rasulullah Allah sembahyang. Yang kita dengar hadis yang punya satu-satu dia, tak ada puasa, tak ada semua. Saya nak beritahu yang ni tentang seumur hidup Nabi, itu satu ibadat Nabi terus menghadap hadrat. Tentang ketika Nabi wafat, bila ditawar pada Nabi apa dia, ya Rasulullah, mau tak kami mohon kepada Allah untuk panjangkan umur hang? Ini jawapan Nabi. Nabi kata tak mau. Malaikat tanya, pasal apa tak mau? Jawapan ini adalah jawapan kerinduan seorang hamba kepada Tuhan. Bukan jawapan seorang Nabi, bukan jawapan seorang Rasul, tapi jawapan seorang hamba kepada Tuhan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku terlalu rindu kepada Tuhanku yang Maha Tinggi. Jadi seorang hamba Allah, macam mana dia nak lepaskan kerinduannya kepada Allah yang terlalu baik dengan kita? Maka jalannya adalah solat. Tapi sampai hari ini kita masih merengah-rengankan sembahyang. Kita tak mampu untuk menjadikan sembahyang itu sebagai satu jalan untuk kita melepaskan kerinduan kita kepada Allah Rabbul Azza. Sebab itu tuan-tuan, ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita mengaji, dia bukan hati kita. Semakin hari kita duduk di dalam majlis ilmu, kenapa hati kita tak boleh terang? Saya kena tanya diri saya, jika saya yang setiap hari bercakap tentang ilmu ini tetapi hati saya tak boleh terang, hati saya masih gelap dengan kegelapan zulmat dan dosa, apa faedah ilmu yang ada pada kita? Kedua, ilmu ini kata Allah, kita di Allah kurniakan
kepada kita lutfu, kelembutan. Makin lama kita disemu, kita mengerti kelembutan. Lembut ni apa? Kita akan patuh dengan agama Allah. Bila Allah kata buatlah, kita akan usaha bagi buat. Bila Allah kata jangan buat, kita rasa takut nak buat. Bila Allah kata jadilah orang baik, kita akan usaha jadi orang baik. Allah kata sudah-sudahlah, janganlah buat jahat dah, kita ikut cakap Allah. Tuan-tuan, saya ingin bercakap tentang kesilapan kita sendiri. Saya tak mau cakap tentang tuan-tuan yang kita lawan ni, tuan-tuan Allah. Kita bukan lawan pak kita. Kita bukan lawan mak kita. Kita lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nak bagi tahu tentang Allah ni cukup sayang kat kita. Kita lawan dia banyak kali, Allah tak balas kita lah. Kita lawan dia 60 tahun tuan-tuan. Tahun kita lawan dia, dia tak balas. Dia tunggu kita minta maaf dengan dia. 60 tahun kita tak berhenti mengumpat, dia tak balas kita. Dia tunggu kita minta ampun kat dia. 60 tahun kita berkelahi laki bini, Allah tak suka. Dia tunggu tuan-tuan, Allah tunggu kita setiap malam dalam hadis kursi. Mainlah minta ampun dengan aku. Tapi kita ni jenis ketegak tuan-tuan, keras kepala, sombong. Kita rasa syurga ni kita boleh masuk tanpa rahmat Allah. Tuan-tuan, cukup-cukup lah. Tuan, sudah-sudahlah kedegilan kita, sudah-sudahlah keangkuhan kita. Kita takkan mampu angkuh dengan Allah sampai bila-bila. Kita takkan mampu berdegil dengan Allah sampai bila-bila. Sampai satu masa kita tak mampu buat apa-apa. Allah tunjuk kat kita bila saat itu, iaitu apabila Allah jemput kita, Allah matikan kita. Kita nak pakai baju pun tak upaya, kita nak mandi sendiri pun tak upaya, kita nak jalan sendiri pun tak upaya. Sebenarnya begitulah keadaan kita besok di yaumil akhir. Kita takkan mampu buat apa-apa. Kita kena ikut semua ketentuan Allah. Kalau kita ada salah, hang kena terjun dalam neraka Allah. Kalau kita ada kebaikan masa hidup ni, kita mau kumpul benda amal kebaikan dan usaha meninggalkan kesalahan di dalam hidup kita semampu mungkin, maka kita akan untuk masuk ke dalam syurga Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, seperti mana yang Allah sebut dalam Quran. Ketika ilmu ni tuan-tuan kurnaan dia, apa kata ulama,
iaitu minnatun. Minnah ini diberikan kepada orang yang berilmu ini bermacam anugerah. Antara yang disebut orang yang berada dalam majlis ilmu, Allah berikan sakinah. Tuan, kalau ada masalah yang tak pernah selesai, duduklah dalam majlis ilmu. Cari majlis ilmu. Nabi janji kat kita, orang yang ada duduk dalam majlis ilmu, Allah bagi sakinah. Tuan-tuan, bila kita duduk dalam majlis ilmu, malam saya cakap dengan anak-anak saya. Saya kata, dulu saya mengajar, saya mula mengajar ni tahun 1989. Saya boleh toliah tahun 1990, tak ingat, 98, 99. Toliah Selangor. Saya antara ustaz paling muda kat Selangor waktu zaman Datuk Mufti almarhum Ishaq Baharum. Kami arwahnya selalu salah masjid dalam program kat salah masjid. Jadi program saya tu 3-4 kali lah. Dia main, dia tersilap. Tapi bila dia main, kita kena pergi kat dia. Dia Mufti, ya, kita ada tu, kita jenis nak teka darah dia pun orang alim nak pergi. Saya kata dulu saya mengajak ni, saya kira nak betul ke orang, saya nak tunjuk ke orang. Tahun satu hari saya tersedar, saya kata saya salah. Lalu saya ubah diri saya. Saya kata aku pergi mengajar ni, aku nak betulkan diri aku. Saya nak bagi peringat diri saya. Saya bukan nak peringat tuan-tuan dah. Saya nak peringat diri saya. Apa yang saya cakap ini adalah untuk diri saya. Dan tuan-tuan dengar ni, jika ia ada kebaikan, kita sama-sama berubah jadi orang yang baik. Kenapa tuan-tuan? Malam ni kita dapat sama-sama duduk dalam rumah Allah, kita rasa cukup tenang. Masalah urusan hidup kita, kita hilang sementara waktu. Tuan-tuan, cubalah tuan-tuan bayangkan betapa tenangnya duduk di dalam syurga Allah kelak. Betapa seronoknya dan gembiranya kita berada dalam jannah Allah kelak. Betapa tenangnya hati kita berada di dalam jannah Allah kelak. Inilah yang Allah beri kepada kita orang yang duduk dalam majlis ilmu, ketenangan. Rasakanlah bagaimana indah jannah Allah kelak. Inilah kurniaan daripada Allah kepada orang yang biasa berada di dalam anugerah dan kurnia. Orang yang selalu berada dalam majlis ilmu, ada hadis mengatakan kepada mereka keberkatan dan keamanan. Tuan-tuan, saya selalu saya besar saya ni banyak mana kata. Kadang orang rumah saya, tuan-tuan, isteri saya sampai
tegaklah. Abang sudah-sudah lah abang duk riau tu. Dia kata tak boleh. Semakin aku berumur ni, semakin saya terlihat kesilapan-kesilapan saya. Saya bercakap dengan isteri saya, apakah yang Nabi kata dalam hadis sakaratul maut? Bila dia bawa sampai di gharghadah, Allah akan tasawurkan surat amal baik dan jahat. Bila nyawa kita sampai sini, Allah akan perlihatkan amal baik kita. Mana kita dapat baik. Dan banyak mana kita telah buat jahat. Dan itu kita tak boleh patah balik. Sebab telah sampai di tempat kita. Tetapi peluang hari ini, sebelum nyawa sampai rentuk kita ni, kita renung-renungkan salah kita. Tuan-tuan, yang ni peluang. Saya tengoklah salah saya, apa yang saya dah buat masa muda saya dulu, zaman remaja kita, umur 5 tahun. Sampailah kalau ada kesilapan-kesilapan itu, kita harap Allah ampunkan dosa kita. Tuan-tuan, dan orang yang berada di dalam majlis ilmu, Allah kurniakan kepada mereka kemudahan untuk menuju ke jannah Allah. Tuan-tuan, ilmu yang ada kat kita bukan Allah suruh kita rasa kita pandai. Betul, ulama tasawuf dia apa? Orang yang semakin diberikan ilmu oleh Allah, dia akan semakin bodoh dalam hidup dia. Inilah ahlul ilmu. Pasal apa? Pasal bila kita makin kita mengaji, kita akan makin kenal siapa Allah, siapa kita. Ketika kita kenal Allah, masa itulah kita akan sedar diri. Kita sedar semua perkara dalam diri kita. Kita sedar siapa kita. Kita baru nampak bila kita kenal Tuhan, bukan duduk sembang kedai kopi, ilmu kenal Tuhan. Kenal Tuhan ni tentang buat apa sebenarnya. Bila kita kenal Allah Ta'ala, baru kita sedar diri kita. Apa yang ada ke aku ni sebenarnya kurniaan Allah Ta'ala. Baru kita apa? Reta yang ada ke kita ni Allah bagi. Ilmu yang ada ke kita ni Allah bagi. Aku boleh semayang 2 rakaat lepas semayang maghrib tadi pun Allah bagi. Tak semua orang, tuan-tuan, Allah boleh bagi lepas semayang maghrib, Allah bagi semayang sunat maghrib. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Tuan-tuan yang masuk dalam masjid, dia mampu habiskan umur dia, masa dia buat ibadat pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang Allah bagi kita masuk masjid, tapi kita duduk saja dalam masjid macam kita duduk di luar masjid. Ada orang yang Allah bagi masuk dalam masjid, bagi kepada dia supaya dia tunduk kepada Allah. Inilah masa yang hang ada untuk aku. Kalau setengah jam, kita akan habiskan setengah jam kita untuk Allah. Ada orang yang walaupun diberikan peluang untuk masuk ke dalam masjid, tapi Allah beri kepada dia akan beramal saleh walaupun dia sedang berada pada tempat untuk beramal saleh. Saya balik, saya fikir, tuan-tuan balik, tuan-tuan fikir.
syarat untuk menuntut ilmu yang kedua, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hirsun, yakni tamak. Pasal apa kita nak tamak tuan-tuan dengan mengaji ni? Siapa nak kena hari-hari mengaji? Sebab ilmu ni tunjuk kat kita macam mana nak takutkan Allah. Tanya diri saya, tentang tanya diri tentang banyak mana kita takutkan Allah. Tentang tanya, saya tanya. Saya tak mau tanya tentang, tentang tanya diri tentang. Saya tanya diri saya. Banyak mana kita takutkan Allah Ta'ala. Duit kita hilang, takut. Pangkat kita hilang, takut. Harta kita hilang, takut. Tapi Allah telah lama hilang dalam hati kita. Kita tak pernah takut. Allah dah lama tak ada dalam hati kita, dalam diri kita. Kita tak pernah rasa gelisah. Siapa usah dekat macam ni? Masa kita ada duit, kita tak peduli pun dia. Masa niaga kita tengah naik, kita tak peduli pun dia. Bila meniaga kita jatuh, siapa kita cari? Bila duit kita hilang, siapa kita pergi cari dia? Pasal kita sihat kemarin, kita tak cari dia pun. Kita tak guna pun sihat kita untuk dia. Pasal apa masa sakit kita pergi cari dia? Masa kita senang kemarin, kita tak cari dia pun. Nak semayang sunat maghrib pun kita duk kira dengan Allah Ta'ala. Nak semayang malam dua rakaat pun berkira dengan Allah Ta'ala. Nak baca Quran hari ini pun tak, kita tak tengok pun Quran. Kita tak peduli pun Quran. Tentang kita kena mengaku kita tak peduli ke Allah lama dah. Kita tinggalkan Allah lama dah. Kita buat tak tahu dengan Allah lama dah. Kita tak maukan Allah lama dah. Tak sedar yang kita telah bersalah Allah. Tapi kita mula susah, tapi cari dia. Bila kita sakit, kita cari. Bila kita tak boleh nak buat apa dah, kita ada minta tolong orang, orang tak mau tolong kita. Kita jumpa kita tak mau tolong kita. Barulah kita tege-hege tapi cari Allah. Tuan-tuan, saya, Tuhan saya Allah, Tuhan tuan-tuan Allah. Saya nak cakap malam ni, bukan saya nak ajak tuan-tuan, saya bukan nak mengajar tuan-tuan. Tapi saya nak ingatkan diri saya, siapa kita buat Allah Ta'ala Tuhan kita macam tu. Tuan-tuan, kenapa kita sanggup buat Tuhan kita macam tu? Tuan-tuan gamak, tuan-tuan, kita buat Allah Ta'ala macam tu dalam hidup kita. Sampai hati kita, tuan-tuan, gamak, tuan-tuan, buat Allah Ta'ala macam.
galaulah bantu buat dalam hidup kita macam boleh besok senang duduk dalam alam basah. Tiga atau hari ini saya sedih. Sedih darahnya Pak. Ada jemaah ya. Kalau saya baik, dia tak pernah lah. Orang kulim tadi saya pergi semayang umat lepas saya raya main rumah saya tiap-tiap kali raya main rumah hari ini dia tinggal dengan saya dia bukan amat di Rasulullah ini tentang kita dengan kasih sayang ketika saya dapat berita kematian dia saya tanya diri saya Allah bagi kat dia hingga petang kemih malam dia. Saya tanya diri saya aku yang berceramah mengajak puluhan tahun ni aku dapat tak mati malam Jumaat? Saya bak dengan rumah saya, saya kata untunglah dia. Allah bagi kat dia satu keistimewaan. Boleh tak saya dapat macam dia dapat atau Allah tak bagi kat saya? Hidup dalam dunia ni tak ada apa pun tuan-tuan. Kita duk cari duit, cari duit, cari duit. Sampai bila nak berhenti cari duit? Kita cari duit. Sampailah bila nak berhenti cari duit? Tak salah kau cari duit, tak salah. Yang salahnya kita cari duit sampailah kita lupa Allah Ta'ala yang salah. Kita cari duit sampailah sampai kita lupa nak kumpul amal soleh yang salah. Kita cari duit sampailah sampai hari ini kita baca Quran yang tu salah. Kita cari duit sampai hari ini kita tak selawat kat Nabi, tak berzikir kat, tak berzikir, tak baca itu, tak baca ni. Aku salah. Jadi tak salah. Ketiga, kita kena bersungguh cari ilmu. Keempat, kita nak berhenti lah tuan-tuan. Kena ada modal, kata Imam Syafiq. Kena ada modal. Tuan-tuan, kita mengaji ni keluar modal. Malam ni, Ahmad, malam ni ada rumah di Kuala Terengganu, tuan-tuan. Kat 20 orang. Kita rasa kita pergi. Dulu kita duit kita kan kepada perkara yang Allah tak suka. Masa yang kita ada yang Allah bagi ni saya pun tak tahu berapa hari saya hidup. Mungkin tahun ini saya balik buat tak lah.
sekali lagi doa saya nak balik jumpa. Ah, ya Allah tak bagi saya hari. Hak lain banyak doa Allah kubur lah. Hak doa Allah tak kubur ni saya duk minta. Saya nak balik jumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Saya nak balik dalam keadaan yang baik menemui Allah Rabbul Alamin. Saya nak balik dalam keadaan saya boleh mengucap dua kalimah syahadah. Bila benda tu boleh dapat, tu saya tunggu sampai apa. Kalau minggu ni tak apalah, saya balik. Minggu depan saya baliklah. Bulan depan saya balik. Tahun ni saya. Tapi saya nak saya balik dalam keadaan saya fasih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, kita ni setiap ringgit duit yang kita keluarkan untuk menuntut ilmu dalam Allah, kita jangan rasa rugi. Jangan rasa rugi. Jangan rasa duit yang aku keluarkan ini, harta yang aku keluarkan ini untuk pergi menuju kepada majlis ilmu satu perkara yang sia-sia. Percayalah, setiap sen yang kita keluarkan untuk majlis ilmu, maka setiap sen itu yang akan menjadi saksi kita esok di padang mahsyar. Setiap sen itulah yang akan menjadikan berat amal saleh kita besok di masa mizan kita, saat kita amal saleh kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan percayalah, gantikan setiap sen itu di dunia lagi dan juga di akhirat. Percaya. Yang keempat, yang kelima, kena bersahabat, cari orang soleh, kena ada guru yang baik. Cari tuan-tuan. Yang terakhir, saya tak kupas hak guru yang baik. Sebab saya bukan orang yang baik. Saya tak boleh nak cakap sebab saya tak ada sifat tu, saya tak wani nak cakap. Besok Allah tanya saya, mati saya. Tanya benda lain pun kita tak boleh nak jawab, nak tanya yang ni. Tanya lagi, saya bukan guru yang baik, saya bukan orang yang baik. Ilmu tak ada. Yang terakhir, mengaji ni nak kena ada masa yang lama. Kena ada kesungguhan, kena ada ijtihad, kena ambil masa lama. Tentang masa yang lama kita gunakan untuk ilmu, jangan bosan. Lagi-lagi anak-anak muda yang duduk depan saya, saya tengok di media masa, mereka kata nak ubah tapi aku tak kuat. Aku berubah dah. Aku bangun-bangun, aku jatuh balik. Tentang bila saya baca tulisan anak-anak muda ni untuk mereka berubah jadi lebih baik, jatuh air mata saya, tentang. Kenapa jatuh air mata dah? Kita juga dulu pernah melalui pedit getirnya untuk menjadi berubah menjadi baik. Kita yang berumur ni dulu, kita pernah lalui betapa susahnya untuk kita jadi baik. Jatuh bangun kita, sehinggalah kita dapat berada pada saat ini. Betul, bila saya baca tulisan-tulisan, saya jatuh yang mata tuan-tuan. Hari ini saya ingin berpesan kepada remaja-remaja.
Jangan bosan untuk berbuat baik, kerana syurga Allah ini terlalu mahal. Jangan bosan untuk terus berbuat baik, walaupun kalian jatuh dan bangun. Maka jadikanlah Sayyidina Rasul itu sebagai kekuatan untuk kita terus bangun. Walaupun kita terpaksa merangkak, berjalan menggunakan lutut kita, kekuatan kita, agar di akhirat kita dapat menjadi Sayyidina Rasul Muhammad. Jika kita kuat, ilmu untuk kalian mendapat kekuatan untuk terus dekat kepada Allah. Jika kalian merasa lemah, maka carilah majlis ilmu untuk kalian mendapatkan kekuatan. Jangan kalian malu, kerana ini adalah tipu daya syaitan dan nafsu yang sentiasa berkata-kata dalam hati kalian. Ketika saat kalian berbuat kejahatan, kalian tidak ada perasaan malu. Buangkan perasaan malu kalian yang baik, di mana kalian tidak malu untuk kalian berasa malu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah doa dua ibu bapa sebagai kekuatan untuk terus mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup setakat ini temuan saya dengan tuan-tuan. Saya minta maaf sebab saya tak boleh bagi ilmu kat tuan-tuan, sebab saya tak ada ilmu. Orang tak ada ni dia buat cara tak ada tuan-tuan. Orang alim dia buat cara orang miskin lah. Dia buat cara orang miskin lah. Saya tak boleh bagi tuan-tuan ilmu. Kalau tuan-tuan nak alim, tuan-tuan nak mengaji tuan, nak cari ustaz-ustaz hak alim. Saya ni istilah kata orang kita ni bodoh piang. Bodoh memang tak boleh nak kata bodoh. Mada bodoh semua. Saya tuan-tuan. Jadi saya ni memang macam tu lah. Saya tak tahu saya nak bagi apa, saya tak ada. Kalau saya ada saya boleh bagi, tuan-tuan saya tak ada apa. Ya. Cuma pada akhir, kalau saya mohon tuan-tuan, tolong doakan saya semoga saya dapat mati khusnul khatimah. Tuan-tuan jangan doa saya panjang umur, sebab saya rasa umur yang Allah bagi kat saya lah, umur saya 55. Umur yang Allah bagi kat saya, saya tak apa-apa. Saya tak mahu panjang ni. Saya rasa saya tak buat apa pun 55 tahun. Saya tak boleh bangun malam, saya tak boleh baca, saya tak boleh berzikir. Saya nak penuh sembahyang sunat rawatib, saya tak mampu nak penuh umur 55. Kau maghrib, bahagia, bahagia insya, bahagia subuh, 55 dan benda paling ringan sekali, saya tak boleh. Kau bahagia zuhur, bahagia zuhur. Benda ringan dalam hidup ni. Saya tak mampu nak bagi penuh, nak bagi penuh 55. Saya mahu tuan-tuan doakan saya, moga saya dapat khusnul khatimah masa mereka mahu sampai. Dia tak berubah saya, dia yang cerita seorang pemuda yang cantik, yang manis mukanya, dia pujuk kita, dia ajak kita balik jumpa dengan Allah, untuk bertemu dengan Allah dengan senyuman dia. Ya,
dan kita pun dapat balik menemui Allah dalam keadaan yang redha, yang tu sebenarnya impian saya. Saya nak dapat kematian yang sebegitu. Sebab kita tengok kawan-kawan kita yang pergi dahulu daripada kita, mereka Allah mereka ya, kematian yang begitu elok dan begitu cantik. InsyaAllah itu daripada saya, dan tolong doakan anak isteri saya, semoga mereka semua dapat jadi orang baik. Nah, sebab anak saya bukan orang baik, isteri saya isteri yang baik lagi. Cuma pada pandangan saya, dia adalah isteri yang terbaik dalam hidup saya. Sampai kami ni bergaduh atau tak bergaduh, siapa nak mati dulu. Saya bergaduh dengan bini saya, siapa nak mati dulu. Saya kata biar saya mati dulu. Pasal apa? Kalau dia mati dulu, saya tak boleh tuan-tuan. Antara tahun kesedihan Rasulullah adalah tahun tahun kewafatan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Isra Mi'raj ni. Jangan lupa. Antara tahun kesedihan yang disebutkan oleh ulama, tahun tu Nabi cukup sedih. Sebab apa? Sebab antaranya adalah wafatnya Sayyidatuna Khadijah Khadijatul Kubra. Baik, wallahu a'lam bishawab. آخر كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم. كم ينكتن دواء tangan الله. Dengan rasa hina diri kami ke hadrah Ya Zal Jalali wal Ikram, tolong ampun dosa kami masa muda kami dulu. Ya Allah, ya Allah, dosa hari ini, dosa yang kami buat yang mengharapkan keampunan Engkau, ya Arhamar Rahimin. Dan harapan kami besok tak kala kami sakaratul maut, kami tak bawa dosa-dosa kami ini semua, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jika kami berbuat kesilapan, tolong perbetulkan kesilapan kami, ya Allah. Ya Allah, jika kami terlalu degil untuk betulkan kesilapan kami, tolonglah, ya Allah, lembutkan hati kami yang terlalu susah ini, ya Arhamar Rahimin. Agar hati kami yang lembut, kami boleh tunduk kepada Engkau, kami boleh rasa menyesal dengan apa yang telah kami buat. Ya Allah, kami mohon, jadikan majlis yang kami hadir setiap hari menjadikan kami tambah kasih kepada Engkau, ya Allah, kasih kepada agama Engkau, ya Allah. Ya Allah, mohon ampun maaf saat agama Engkau dihina, diinjak. Kami tak mampu apa-apa, ya Allah. Saat agama Engkau dicercah, kami tak mampu buat apa-apa, ya Allah. Saat
agama engkau dihina. Kami tak mampu berbuat apa-apa, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Kami tidak kekuatan, ya Arhamar Rahimin. Maafkan kami, ya Allah. Kami tak ada kekuatan, ya Arhamar Rahimin. Jangan kau salahkan kami atas kelemahan kami ini, ya Arhamar Rahimin. Kami tak ada daya dan upaya. Kami tak ada daya dan upaya, ya Allah. Malam ini angkatkan dua tangan kami. Tolonglah, bantulah kami, ya Allah, untuk jaga agamamu. Bantulah kami, ya Allah, untuk tegakkan agamamu. Bantulah kami, ya Allah, untuk pertahankan agamamu. Bantulah kami, ya Allah, untuk pertahankan dan perjuangkan agamamu. Ya Allah, kami mohon kurniakan atas kami kematian saat kami sedang memperjuangkan agamamu dengan ikhlas. Dan terimalah setiap amalan kami, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.